Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Family Jeddawi. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Allahumma amin. Di video kali ini aku mau masak apa aja ya teman-teman. Yuk kita lihat barang-barang ya. Aku mau masak tempe ya teman-teman. Sambal tempe di sini aku udah siapin satu bungkus tempe. Dan di sini bumbunya apa aja? Bawang merah satu biji ya, dan aku pakai dua biji tomat. Aku mau banyakin bumbunya ya teman-teman. Dan di sini 7 biji apa namanya, bawang putih ya, 7 butir maksud aku, 7 butir bawang putih, 1 butir bawang merah, 2 butir tomat. Dan di sini ada cabai hijau, mungkin ada 20 lebih mungkin ya cabai hijau. Pertama kita mau potong tempenya terlebih dahulu. Ini tempenya udah agak mau rusak ya teman-teman, makanya aku cepat-cepatin masak. Mudah-mudahan aja enggak, mudah-mudahan aja enak gitu ya. Kita potong. Aku mau potong gini-gini aja ya. Selera teman-teman aja mau motongnya panjang. Di terserah teman-teman aja. Aku mau lanjutin motongnya dulu ya. Dan kita potong bawang merahnya. Mau potong kecil-kecil. Aku juga nanti mau bikin sayur asam kacang panjang ya teman-teman. Kita banyakin bawangnya. Ini aku mau goreng sambil kita potong bawang putihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jadi satu aja. Lanjut lagi memotong. Tempenya udah matang ya teman-teman, aku nggak mau terlalu kering. Kita angkat. Mau tumis bawang putih sama bawang merahnya sama minyak yang tadi kita goreng tempenya. Ini bawangnya udah matang, kita taruh cabai ya. Dan aku juga mau taruh tomat. Sambil kita nunggu sambalnya matang, di sini aku udah taruhin bawang putih sama bawang merah ya buat
bikin sayur asam kacang panjang. Dan di sini juga ada asam sedikit. Ya, kita mau masak dulu ini apa namanya, airnya sayur bening, sayur asam maksud aku. Kita nyalain api. Kita tutup. Ini timernya udah matang ya. Sambal tempe cabai hijau buatan famili Jerdawi. Aku lupa taruh garam teman-teman, sebentar. Sering lupa. Kita taruh garam secukupnya. Aku mau cicipin ada yang kurang nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya aku nggak doyan asin. Sambil kita nunggu airnya mendidih, kita iniin dulu kacang panjangnya. Bersihin ya. Segini itu 4 real 60 halalah teman-teman. Aku gak mau masak banyak-banyak soalnya anak aku gak terlalu doyan. Segini aja ya. Kita lihat airnya teman-teman. Ini udah mendidih. Kita taruh garam ya. Kita kira-kira taruh garam biar gak asin nanti. Sedikit aja dulu. Nanti kita cicipin. Dan aku juga mau naruh Ajinomoto sedikit. Sebelum kita taruh kacang panjangnya, kita cicipin dulu apakah ada rasa garam atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang teman-teman garamnya. Dan kita taruh kacangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarin dulu matang. Nanti kita lihat lagi. Ini udah matang ya kacang panjangnya. Gak mau aku terlalu matang. Kita matikan apinya. Kita tutup. Kita nyuci dulu teman-teman sebelum aku mau naruh makanan di piring. Soalnya aku gak mau berantakan di sini. Inilah dia masakan aku hari ini ya teman-teman, sambal tempe cabai hijau dan sayur asam kacang panjang. Masya Allah tabarakallah, simpel dan cepat dibikin ya, nggak terlalu ribet juga ya, sederhana gitu. Tapi alhamdulillah. Udah dulu ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen ya. Semoga konten-konten aku bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih yang udah like, yang udah komen, yang udah nonton. Terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.